menikmati udara yang sejuk sekali. Mari kita mulai perjalanan hari ini menuju Depok lebih baik. Semoga berkah selalu menyertai. Amin. Masuk amin, minum aspirin. Cakep. Kita yakin ke depannya Bapak Imam dan Ibu Ririn jadi pemimpin. Amin ya Rabbal Alamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaik taubatan nasuha li tarkis shalah wa li kulli dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pada yang terhormat, calon wali kota Kota Depok, insya Allah calon jadi. Amin. Pak Imam Budi Hartono beserta istri. Pada yang terhormat, istri saya yang selalu mendampingi saya, insya Allah akan membantu Pak Imam memimpin Kota Depok, Dr. Farabi Arafik MKK. Pada yang terhormat ada Pak Putra Ketua DPRD, Bang Haji Tajuddin pimpinan DPRD, dan para anggota fraksi dari Golkar Kota Depok, fraksi PKS, dan para guru-guru saya, ada Bapak Kiai-Kiai besar di sini yang menemani kami baik yang di atas ataupun yang di samping saya, dan semua yang ada di dalam ruangan ini. Pada yang terhormat, Bapak-Bapak relawan, dan ada Pandawa 5, KBDR, KBBI, semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Mohon izin saya di atas, Bapak Ibu semua, tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun. Mudah-mudahan kita semua di sini berkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin dan mohon doanya dan mohon doa restunya juga agar pasangan yang diusung dari Partai Golkar bersama PKS mudah-mudahan bisa memenangkan kontestasi Pilkada 2024 ini. Tentunya kami hanya sebagai manusia, para struktur organisasi partai hanya bisa berusaha dan berdoa. Tentunya Allah lah yang akan menentukan semua. Untuk itulah pada hari ini kami tidak mengerahkan massa besar-besaran karena kami sudah kerahkan beberapa hari sebelumnya. Jika kita mengerahkan massa besar-besaran bisa saja kita barengkan acara hari ini, tapi tidak. Tapi yang kami utamakan adalah kami ingin berdoa. Kami ingin memperoleh ridha Allah supaya pasangan ini bisa memenangkan Pilkada Kota Depok 2024. Harapan kami dengan mendapatkan doa dari para kiai dan sesepuh, para alim ulama, dan ibu-ibu semua yang ada hadir di sini, insya Allah kemenangan kita akan dimudahkan ke depannya nanti. Tentunya hari ini kita juga disertai adik-adik, anak-anak yatim, dan para duafa. Mudah-mudahan acara hari ini jadi makin berkah dengan kehadiran anak-anak kita dan para kaum duafa, dan mohon doanya juga ya Bu ya, yang mewakili agar dimudahkan jalan kita ke depan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, ingin saya menyebutkan satu persatu anggota fraksi, para kiai, para relawan, para ormas dan lain sebagainya. Mungkin karena waktu yang terbatas, tentunya saya mohon maaf apabila tidak disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat saya sedikit pun. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.